Penggalangan dana yang diadakan di Palaran bekerja sama dengan Lasistu Kota Samarinda dengan MWC NU Palaran, yaitu menghasilkan sebanyak Rp6.140.200. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi warga Lumajang yang kena dampak erupsi Gunung Semeru. Alhamdulillah, ini kami serahkan kepada Lasistu Kota Samarinda. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami terima donasi atau penggalangan dana pada malam hari ini dari MWC Palaran bekerjasama dengan NU Care Lasistu Samarinda beserta teman-teman dari para dermawan, masyarakat, Bapak dan Ibu yang juga memberikan kontribusi, sumbangan maupun dananya pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah manfaat dan alhamdulillah jumlah total perolehan yang kami terima pada malam hari ini berjumlah Rp6.140.200. Sekali lagi kami ulangi, jumlah total yang diterima pada malam hari ini berjumlah Rp6.140.200. Terima kasih banyak, mudah-mudahan berkah manfaat dunia dan akhirat dan mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jajaran cabang atau pulang kita dan hari ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Lahisnu PCR Samarinda yang karena kemudiannya terhadap saudara kita di wilayah Kabupaten Lumajang yang terkena dampak erupsi Gunung Semeru sejak beberapa waktu yang lalu. Melakukan sekarang Pak penggalangan dana di wilayah MWC Samarinda. Nah, pada hari ini tepat tanggal 18 Desember tahun dikasih tahu Pak Mahmud bagian dalam bagian penggalangan dana terakhir atau bisa dikatakan hari malam ini adalah penutupan karena ini sudah tidak ada kegiatan yang serupa dikarenakan baik pada sudah mencapai seluruh kecamatan seluruh MWC juga pengurus semuanya akan fokus pada menghadiri pelaksanaan muktamar di Lampung. Oleh karena itu hasil daripada penggalangan dana yang dilakukan oleh Lahisnu Samarinda bersama dengan segenap badan dan lembaga yang berada di YouTube PCR Samarinda akan diserahkan kepada Pusku Peduli Erupsi Gunung Semeru yaitu melalui pelaksanaan Kabupaten Lumajang dan total secara keseluruhan dapat sampai pada malam hari ini yaitu 75 juta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jeripaya daripada segenap jajaran pengurus PCR Samarinda yang dikomandani oleh Lahisnu bersama dengan badan otonom dan lembaga yang lainnya semuanya telah bersinergi, telah melakukan bersama dengan baik untuk ini dapat bermanfaat meringankan beban daripada saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lumajang yang terdampak bencana alam erupsi. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada Lahisnu dan badan otonom serta lembaga di bawah PCR Samarinda serta masyarakat warga Samarinda khususnya warga Nanti maupun warga Samarinda yang telah berpartisipasi dan peduli terhadap kegiatan kami adalah peduli terhadap para saudara kita yang jadi korban dampak Lumajang Jawa Timur. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kita selama ini para pengurus jajaran kami terdapat kekhilapan kekurangan dalam apapun itu ada kekhilapan kami. Kami mewakili seluruh jajaran pengurus ulama serta badan otonom dan lembaga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan atas partisipasi daripada para donatur mendapatkan hiburan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya kami akhiri saya bersaksi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.